Pelak-pelak ya. Eh, Pak Tatang. Iya, Bu. Anaknya, Pak. Bukan, ini anak istri saya. Ya sama aja, Pak. Yang melahirkan itu istri saya, Bu. Eh, namanya siapa? Arifin. Arifin apaan? Anak rajin dan disiplin. Oh, keren. Pak Tato, ya. Kenapa ngasih nama anak Arifin? Pastinya mau saya kasih nama Hari, Bu. Tapi kan hari sudah terlalu banyak. Kok bisa? Iya, ada hari Natal, hari Raya Idul Fitri, hari Minggu, hari Senin, hari Pendidikan, hari Kartini. Pak Tato, maaf ya. Ya. Ini kan Pak Tato jelek. Maaf ya, Pak Tato ya. Kok anaknya Pak Tato ganteng sih? Jangan menghina, Bu. Saya memang jelek. Tapi kan tetangga saya ganteng-ganteng. Oh, mau ngediak. Tuh, Bu Bro. Balikkan lagi, Bu. Ya, Mas. Rame, Bu. Sepi. Rame. Oh, laris dong. Bukan, itu tawuran. Itu ada keng juga, Bu. Eh, ini kan tuna. Tuna apa, Bu? Tuna Wisma. Itu yang banyak kakinya apa itu? Itu gurita. Gurita apa? Gurita Sugiarto. Bukan berapa bu sekilo bu? Ya 80.000. Mahal ya? Itu yang murah tuh. Apa itu? Ikan kepalanya yang bulat. Ikan apa kepala bulat bu? Ikan teri pakai helm. Mau beli ikan apa sih mas? Ikan cupang bu. Ini kan untuk dikonsumsi, bukan ikan hias. Kalau mau cupang tuh janda sebelah tuh mau. Salahnya gede-gede, Pak, ya? Salah. Ini kedodong. Kalau nggak ngerti buah-buahan itu, jangan ngomong. Buah-buahan itu kan dibagi tiga. Oh, gitu. Ada yang ngegantung. Contohnya apa ngegantung? Nangka. Ya. Kelapa. Apa lagi? Cemurap. Ada juga yang tiduran. Buah tiduran apa, Pak? Ada semangka. Timun. Oh, iya. Terus apa lagi, Pak? Mertuamu. Ya banyak pokoknya. Terus selain tiduran apa? Ada yang dipendem. Buah dipendem apa, Pak? Iya, kacang. Penggoan. Oh, ya terus apa lagi, Pak? Mertuamu yang sudah meninggal. Ya pokoknya buah-buahan itu. Oh, apa siapa, Pak? Nama saya Budiman. Budiman apa, Pak? Buah ini dibungkus biar aman. Kenapa dibungkus, Pak? Biar gak kedinginan. Kita ini loh sudah 10 tahun membina rumah tangga kok ya belum punya rumah. Tumpang mertua mulu. Kan udah saya beliin tangga. Itu namanya membina tangga, bukan membina rumah tangga. Nah, rumahnya mana? Lah dulu kamu saya ambilin rumah tipe 71 malah kamu oper kredit. Jadi oper kredit gimana? Orang tipe 71, 7 bulan kamu bayar 1. Sabar, saya bikin kejutan. Papa sudah ngambil rumah klaser di Bogor. Iya? Oh, ya kita lihat, Pak. Lihat aja sendiri. Loh, kan Mama nggak tahu tempatnya. Itu saya taruh di atas dupet. Klaser kok dia taruh di atas dupet itu gimana, Pak? Papa itu ngambil rumahnya dalam bentuk brosur. Ada ya? Mana ya? Loh, Bu Umroh lagi nyari apa sih, Bu? Nyari masalah. Namanya kekuburan itu ya nyari makam, Mas. Makam siapa, Bu? Makam teman saya. Oh, itu dimakamkan di mana? Di sini. Dimakamkan di sini, Mas. Tapi kok sekarang nggak ada ya? Oh, pindah, Bu. Dipindahin di mana? Bukan pindah sendiri, Bu. Nah, kenapa, Mas? Di sini kan sering banjir, Bu. Mungkin seringnya gatel-gatel kakinya jadi pindah ke sana, Bu. Oh, iya, Mas. Ya kan namanya gali. Gali apa, Bu? Meninggal. Kecebur gali. Takut kali, Mas, ya kebanjiran. Oh, ngetan. Mas Tato. Bu, saya lagi di Bali. Panggilnya jangan Mas. Panggilnya Beli. Oh, Beli? Ya, beli. Beli apa? Beli bakso. Beli itu kalau di Bali kakak. Oh, kakak apa? Kakak tua. Tua apa? Tua Bangka. Beli. Belinya di Bali apa di Bangka? Di Bali, Bu. Tapi kok logatnya Madura? Madura, Bali kan tetap. Oh, gitu. Berarti
beli tak orang bisa yang dikira Pak Pia. Lagi ngapain di Bali? Liburan, Bu. Liburan. Beli, nanti pulang dari Bali sama saya oleh-oleh ya. Nanti dibeliin oleh-oleh khas Bali. Apa itu? Unde-unde. Unde-unde. Itu dari Mojo Kerto. Di Bali juga banyak, Bu. Bonget. Mas Apo, lagi ngapain? Lagi suntuk. Ben, biar gak suntuk, disuntik aja. Saya gak biasa disuntik, saya ini biasanya nyuntik. Suntuk kenapa, Pak? Habis ribut sama pacar. Ribut kenapa? Apa yang ini kok dibanding-banding, Ki? Saing-saing, Ki. Ya mesti kalah. Jangan putus asa dong, kejar. Saya udah bilang sama pacarku, Pak Oya Oyo aku ramahku. Satu aku mencintaimu. Ya terus gimana? Aku bilang, ku harap kau mengerti. Pak Tadur Pari jebul jubule malah suket teki. Itu sayangnya salah. Harusnya ku berharap kau mengerti. Di hati ini hanya ada kamu. Bener mau, Bu. Mengejian. Bu. Iya. Ini makanan hewan ya? Iya, ibu kucing. Sembarangan, saya orang ini loh. Maksudnya mau beli makanan kucing? Ada, Pak. Saya mau nyari makanan burung. Ada, Bu. Sini lah, Bu. Ini kualitas bagus sih, Bu. Ada ya? Ini untuk burung apa? Ini untuk burung berkicau. Supaya burungnya rajin berkicau, makanannya ini, Bu. Cocok kayaknya buat burungnya suami saya. Oh, kenapa? Burung suami saya sekarang jarang berkicau, Pak. Enggak bahaya, Pak. Jangan-jangan ibu lagi minta cerai. Enggak berkicau itu kalau di rumah, kalau di luar bisa kenceng kicaunya, Bu. Mas, makanya burung kokse itu, loh. Kokse? Lah ya kalau di rumah, burung kokse. Tapi di luar, nyari po hati, po mimin, po endas. Mau ngajian. Halo, Pak Deh. Halo, Rama. Lagi ngapain, Pak Deh? Lagi tiduran. Udah tahu lagi bersihin rumput di kebun. Ini tanaman apa, Pak Deh? Ini pohon singkong. Singkong? Singkong. Kayaknya apa? Nah, kalau ini kacang. Kacang apa? Kacang tanah. Tanah apa? Tanah sengketa. Pak Deh tahu nggak? Tanaman yang daunnya bulat kayak bola. Pohon yang daunnya bulat kayak bola. Ada, Pak Deh. Pohon apaan? Kukul atau kumis, Pak Deh. Anaknya mau ngedan. Mas Apo, lagi ngapain? Lagi suntuk. Ben, biar gak suntuk, disuntik aja. Saya ini gak biasa disuntik. Saya ini biasanya nyuntik. Suntuk kenapa, Pak? Habis ribut sama pacar. Ribut kenapa? Apa yang ini kok dibanding-banding, Ki? Saing-saing, Ki. Ya mesti kalah. Jangan putus asa dong. Kejar. Saya udah bilang sama pacarku, Pak Oya Oyo aku ramahku. Satu aku mencintaimu. Ya terus gimana? Aku bilang, ku harap kau mengerti. Pak Tadur Pari jebul jubule malah suket teki. Itu sayangnya salah. Harusnya ku berharap kau mengerti. Di hati ini hanya ada kamu. Bener mau, Bu. Mau ngejian. Kak, minta tolong, Bu, Pak. Ya ampun, Bu, umur kok tiap hari minta tolong. Bu, sekali-kali beli. Jangan lupa. Tolong kok beli. Pak, suami saya tuh loh, kok yang dinasehatin. Suami orang kok dinasehatin, lu yang nasehatin saya terus siapa? Emang kenapa? Suami saya tuh loh, Pak, suka minum. Gak apa-apa, Bu, daripada dehidrasi, gak apa-apa minum. Maksudnya itu minum mabuk itu loh, Pak. Mabuk udara apa mabuk laut? Yang mabuk minuman itu loh, Pak. Emang kenapa? Ya kan jadi pemborosan, Pak, setiap hari beli minum-minuman. Yang saya lihat ibu yang pemborosan. Ya kok bisa? Setiap hari ke salon, cuci muka, keribat, itu kan juga pemborosan. Ya saya gitu kan supaya kelihatan cantik di mata suami. Ya sama. Suami ibu itu minum mabuk itu supaya ibu kelihatan cantik.